Halo semuanya, selamat datang di acara Live Q&A dengan PPI Cambridge. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan aman di tengah pandemi global yang sedang kita hadapi saat ini. Nama saya Tina. Dan saya akan menjadi host kalian untuk acara hari ini. Di acara hari ini, kami berharap bisa membantu berbagai pertanyaan kalian tentang sekolah di Cambridge, pertanyaan seputar tips masuk Cambridge, jenis beasiswa, kehidupan belajar, ataupun mungkin ada tidaknya kecap manis atau Indomie di Cambridge, semua akan kami jawab. Nah, eh, gimana caranya bertanya? Eh, karena lumayan banyak eh, yang mendaftar untuk hari ini. Pertanyaan akan kami jawab di sesi breakout room dan bukan di sesi general. Jadi, setelah saya selesai acara pembukaan ini, eh, akan ada presentasi dari Felix Utama tentang tips masuk Cambridge secara general. Lalu, akan kita bagi menurut minat kalian menurut, lewat fitur breakout room di Zoom. Jadi di breakout room tersebut kalian akan ditemani salah satu dari teman saya dari PPI Cambridge yang akan menjawab langsung pertanyaan kalian. Mungkin kalau kalian bisa lihat gallery view di Zoom, ada enam muka yang akan bisa membantu kalian. Itu ada Rizka, ada Buyung, ada Fioli, Felix, Cindy, dan Hanif mungkin yang bersangkutan bisa Melambaikan tangan ya jadi setelah break up breakout room nantinya kita akan kembali ke sesi grup general dan para kepala breakout room tersebut akan merangkum poin-poin penting dari sesi breakout room jadi kita semua bisa saling mendengarkan tips yang dibagikan di grup lain. Uh, sebelum saya memberikan kesempatan Felix untuk presentasi, kalau boleh saya ingin nge-launch satu poll untuk melihat uh, tingkat kepahaman kita semua tentang Cambridge. Uh, Kak Kariska mungkin bisa launch pollnya sekarang. Pertanyaannya, seberapa paham kamu tentang, seberapa familiar kamu tentang proses dan persyaratan masuk ke Cambridge? buat yang baru join kita sekarang lagi polling uh, untuk melihat uh, tingkat kepahaman kita sekarang tentang Cambridge. Kalau misalnya nggak tahu apa-apa ya nggak apa-apa juga. Tapi ini akan sangat membantu para uh, kepala untuk mereka room untuk mengetahui uh, tingkat kepahaman kita sekarang. Oke, okay, aku end pollingnya. Ya, okay. yeah, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab pollingnya. Uh, mungkin sebelum kita mulai ada beberapa aturan yang harus saya sampaikan. Jadi, kalau misalnya tidak sedang berbicara, mohon mute speaker. Uh, untuk pertanyaan nanti bisa ditanyakan di breakout room, karena kalau kalian tulis di grup general ini, uh, nanti chatnya nggak akan kebawa di jendela breakout room. Ketika kalian sudah pindah nanti, uh, kalau kalian mau pakai non-verbal feedback, itu juga bisa banget. Jadi, kalau misalnya kalian, kalian ke bawah, um, di zoom ada tulisan reactions, jadi kalian bisa kasih tanda jempol seperti ini uh, atau tepuk tangan kalian tentunya bisa menggunakan fitur ini kapan aja uh, oke okay, mungkin saya sudah sedikit kebanyakan ngomong uh, saya beri kesempatan ke teman saya Felix Utama untuk memberikan presentasi tentang Cambridge silakan Felix Baik. halo semuanya selamat datang selamat sore malam untuk teman-teman yang di Indonesia jadi perkenalkan, um, ya, nama saya Felix. Saat ini saya sedang kuliah S3 di Departemen of Materials Science and Metallurgy di University of Cambridge. Um, sebentar. sudah lebih bisa didengar suaranya. Oke okay, baik jadi saya akan langsung mulai saja. Ya, jadi pertama ada ringkasan singkat untuk presentasi hari ini. Pertama saya akan memberikan sedikit statistik tentang jumlah mahasiswa internasional yang saat ini ada di University of Cambridge. Lalu kita akan masuk ke sesi yang berkaitan dengan akademis atau kuliah di Cambridge. Lalu bagaimana sih cara mendaftar ke University of Cambridge? Selanjutnya tentang kehidupan sehari-hari di Cambridge atau kegiatan yang bersifat non akademis dan terakhir saya akan cover tentang urusan finansial. Nah, jadi ada berapa sih mahasiswa internasional di Cambridge? Pertama, secara total ada lebih dari 22.000 mahasiswa di universitas ini, kira-kira terbagi kurang lebih seimbang antara undergraduate atau S1 dan postgraduate atau S2 dan S3. Dari 22.000 lebih itu, sekitar 13.000 adalah warga negara UK dan sisanya sekitar 9.600 adalah international student. Di mana international student itu terbagi kurang lebih satu banding dua, yaitu sepertiganya adalah undergraduate, dan dua pertiganya untuk tingkat S2 dan S3. Nah, dari 9.000 plus orang internasional itu, 10 negara yang paling banyak menyumbangkan mahasiswa internasional adalah seperti yang dilihat di slide sekarang ini. ya, seperti bisa kalian lihat, kebanyakan adalah Cina, Amerika, atau negara-negara Eropa, Jerman, Italia, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan Indonesia sendiri? Ini adalah statistik yang dirilis oleh University of Cambridge tentang jumlah orang Indonesia yang sekarang menjadi mahasiswa. Di tahun terakhir, yang datanya ini ada adalah 2018-2019, di mana ada 9 mahasiswa S1 dan 30 mahasiswa S2 dan S3. Jumlahnya memang cukup sedikit, terutama bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang populasi besar, namun trennya juga selalu meningkat mulai dari tahun 2014 sampai sekarang. Dan walaupun belum ada angka resminya, saya yakin di tahun ajaran ini jumlahnya lebih besar dari 39. Nah, walaupun trennya meningkat seperti ini, tapi kalau dibandingkan dengan jumlah populasi Indonesia, ini sedikit sekali jumlah mahasiswanya. Kira-kira hanya ada satu mahasiswa di Cambridge untuk setiap 7 juta orang Indonesia. Ini adalah salah satu rasio terendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan ini juga yang memotivasi kami untuk mengadakan acara-acara seperti ini. Harapannya agar lebih banyak lagi orang Indonesia yang dapat menjadi mahasiswa di University of Cambridge. Nah, selanjutnya, seperti apa sih kegiatan kuliah di Cambridge? Pertama, saya akan bahas untuk tingkat S1 terlebih dahulu. Jadi, di sini ada 65 major dalam 30 jurusan, atau yang di sini disebut istilahnya Tripos, untuk istilah jurusan. Jadi, sebagai contohnya, ada major physics dalam jurusan Natural Science. Nah, 30 jurusan ini adalah seperti yang um, tertera di gambar ini dan bisa juga kalian lihat di link yang ada di slide ini undergraduate.study.cam.ac.uk. Um, seperti bisa kalian lihat, um, spread jurusan yang ada um, cukup cukup lebar, mulai dari jurusan yang standar seperti misalkan teknik kimia, computer science, ekonomi sampai jurusan yang mungkin langka sekali um, ditemukan di Indonesia. Misalkan yang spesifik dengan budaya tertentu, seperti Anglo-Saxon dan Norse, atau pelajaran klasik dan seterusnya. Nah, kebanyakan jurusan untuk tingkat S1 akan menganugerahkan gelar Bachelor of Arts dalam waktu tiga tahun. Ini tidak seperti pengertian di Indonesia, di mana Bachelor of Arts itu berarti sarjana seni, sedangkan di sini hampir semua jurusan dengan beberapa pengecualian akan mendapatkan gelar Bachelor of Arts yang di sini dimengerti sebagai um, liberal arts. Nah, selain itu, ada beberapa jurusan yang menawarkan opsi mengambil gelar tingkat master di tahun keempat. Jadi lagi-lagi di sini sistemnya berbeda dengan Indonesia, Singapura, atau Amerika, dan kebanyakan negara lain, di mana kuliah 4 tahun berakhir dengan gelar setingkat S1. Di sistem Inggris, uh, tidak hanya di Cambridge, tapi juga di University lainnya di Inggris, kamu sudah mendapatkan gelar setingkat S1 dalam waktu kuliah tiga tahun. Sedangkan kalau kamu mengambil satu tahun lagi di tahun keempat, kamu akan mendapatkan gelar master atau setara S2. Nah, jadi di Cambridge sistemnya cukup unik. Kami tidak menggunakan sistem semester, tapi menggunakan sistem term, di mana ada tiga term dalam satu academic year, dan satu termnya berlangsung selama dua bulan. Kami sebut seperti nama termnya adalah Michaelmas, dan Easter. Misalkan, kalau di Cambridge minggu depan, kami akan memasuki easter term. Nah, salah satu sistem yang unik di Cambridge dan juga di Oxford adalah kelas-kelas kecil yang disebut dengan supervision. Jadi, kalau misalkan di sistem lecture itu satu kelas bisa ada ratusan mahasiswa yang mendengarkan pelajaran dari satu dosen yang sama. Di sistem supervision, hanya ada satu sampai tiga mahasiswa per kelas, ya, dengan satu pengajar. Jadi, di sini setiap mahasiswa bisa mendapatkan perhatian penuh dari pengajar yang um, diassign ke mahasiswa tersebut karena rasio um, teacher to student yang sangat kecil. Nah, supervision ini bentuknya seperti apa? Bergantung dengan jurusan apa yang kalian pelajari. Misalkan, kalau untuk jurusan matematika atau natural sciences, biasanya kalian akan diberikan satu set soal yang perlu kalian kerjakan sebagai homework. Dan nanti, selama supervision, kalian akan membahas set soal tersebut. Dengan supervisor kalian, kalau kalian misalkan mengambil hukum atau pelajaran yang lebih bersifat social science, maka akan ada, misalkan, beberapa bacaan wajib berupa paper atau textbook, dan kalian akan diminta menulis esai, kemudian akan dibahas atau dikritik oleh supervisor kalian. Nah, selanjutnya di tahun ketiga dan tahun keempat, untuk beberapa jurusan yang memiliki tahun keempat kalian akan diminta mengerjakan proyek riset yang sifatnya semi mandiri kurang lebih seperti skripsi di Indonesia, mana kalian akan dipasangkan dengan antara profesor atau mungkin PhD student atau postdoc researcher untuk mengerjakan proyek riset. Nah berikutnya bagaimana dengan sistem akademis untuk tingkat S2 dan S3? Jadi ada sangat banyak program tersedia di University of Cambridge untuk tingkat S2 dan S3. Total ada lebih dari 300 program di mana kebanyakan adalah untuk tingkat master sekitar 200, lalu ada 110 untuk tingkat S3 dan ada 34 yang sifatnya bersifat diploma atau sertifikat. Nah, di sini walaupun um, judulnya diploma, namun ini tidak sama dengan diploma di Indonesia yang tingkatannya lebih rendah dari S1. sedangkan di sini diploma dianggap sebagai tingkatannya lebih tinggi. jadi kalian sudah harus punya gelar S1 untuk mengambil um, studi tingkat diploma ini. Nah, untuk tingkat master sendiri, kebaikan program master memberikan gelar MPhil dalam waktu sekitar 9 atau 12 bulan. Lagi-lagi, ini jauh lebih singkat dibanding sistem negara-negara lain yang biasanya memerlukan setidaknya 2 tahun untuk mendapatkan gelar master. Nah, 200 program master ini largely bisa terbagi tergantung dari bagaimana sistem perkuliahan sehari-hari. Jadi, ada program master yang di, um, biasa dilabeli dengan kata taught, itu kebanyakan bersifat kelas seperti kuliah biasanya. Ada juga program master yang by research. Dengan kata lain, kalian melakukan riset selama 9-12 bulan ini, lalu akan berakhir dengan penulisan disertasi, dan kalian harus mempertahankan karya kalian itu. Dan ada juga banyak program master yang menggunakan kombinasi kedua metode ini. Jadi kalian akan mengambil kelas di sebagian waktu kalian, dan juga melakukan riset di sebagian waktu lainnya. Nah, pengecualian untuk 9 sampai 12 bulan ini adalah untuk gelar M.Ed dan Master of beberapa Master of Science yang memerlukan waktu 2 tahun. Namun sangat sedikit program yang memerlukan waktu 2 tahun ini. Kebanyakan program master hanya 9 sampai 12 bulan. Nah, kalau untuk PhD tentu lebih lama dibanding program master, memerlukan waktu 3 sampai 4 tahun kalau kalian adalah full-time student atau 5 sampai 7 tahun untuk part-time student. Lagi-lagi, um, seperti tingkat S1 dan S2, ini juga lebih cepat dibanding program negara lain. Misalkan untuk di Amerika, untuk tingkat S3 itu biasanya memerlukan 5-6 tahun, walaupun kalian adalah full-time student. Dan karena sifat um, program Doctor filosofi Philosophy adalah by research, maka tidak ada taught PhD atau PhD yang berdasarkan kelas. Maka semua mahasiswa PhD harus melakukan riset selama waktu kuliah mereka, Lalu, harus menulis tesis dan mempertahankan tesis tersebut. Nah, selanjutnya, salah satu hal yang paling terkenal dari Cambridge adalah sistem kolegial, atau biasa disebut di sini sebagai Collegiate System. Di seluruh UK, hanya ada tiga universitas yang menggunakan sistem college ini, yaitu Cambridge, Oxford, dan Durham. Nah, jadi apa sih sistem college ini? Jadi, kalau di sini, setiap mahasiswa itu selain terafiliasi dengan satu departemen dan satu fakultas juga menjadi anggota salah satu college. Misalkan saya sendiri saya terafiliasi dengan Department of Material Science, tapi saya juga adalah anggota dari Downing College. Itu salah satu college yang ada di bawah University of Cambridge. Nah, di sini ada 31 college di mana dua dari 31 itu hanya menerima mahasiswa perempuan. Seperti yang bisa kalian lihat di gambar sebelah kanan ini Logo yang di tengah adalah logo University of Cambridge dan di sekitarnya adalah logo 31 college yang tergabung dalam University. Mulai dari yang paling tua di pojok kiri atas ada Peterhouse yang sudah berusia lebih dari 800 tahun dan yang paling muda adalah Robinson College di pojok kanan bawah yang berusia hanya 45 tahun. Nah, bagaimana kita memahami sistem collegiate ini? Jadi ini adalah perbandingan singkat tentang apa peran University dan apa peran college dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar. Jadi university yang di sini berarti juga departemen dan fakultas itu pertama mereka um, determine course content atau dalam kata lain membuat kurikulum pelajaran yang akan kalian ikuti sehari-hari dalam hal akademis. University juga mengadakan lecture atau kelas-kelas besar, seminar, praktikal atau sesi praktikum untuk science, engineering, dan semacamnya. Dan juga project-project misalkan field work, atau um, tinggal di negara asing untuk yang mengambil program bahasa. University juga mengadakan um, exam atau ujian setiap akhir tahun ajaran dan menilai ujian tersebut dan university adalah pihak yang menganugerahkan gelar saat kalian menyelesaikan studi. Di sisi lainnya, peran college adalah menerima um, mahasiswa yang untuk tingkat S1. Ini akan saya bahas lebih lanjut nanti ketika sesi um, applying to Cambridge. Lalu, college juga adalah yang mengadakan supervision atau kelas-kelas kecil yang sudah saya singgung sebelumnya. College juga adalah tempat kalian tinggal, um, makan, rekreasi, in general untuk hidup sehari-hari. Kebanyakan kalian akan menghabiskan waktu kalian di college ketika tidak sedang mengambil kelas. Lalu, peran college juga, yang salah satu yang paling penting, adalah menyediakan um, perhatian yang bersifat pastoral dan juga akademik. Jadi misalkan kalau kalian merasa kalian sedang stres atau sedang nggak um, begitu bisa mengikuti pelajaran, maka akan ada seseorang di college yang disebut tutor yang bertugas untuk mendengarkan um, mendengarkan keluh kesah kalian. Misalnya menawarkan solusi, mungkin memberikan saran tentang bagaimana kalian harus mengubah cara belajar kalian, misalnya. Lalu kalau kalian sedang mengalami masalah kesehatan, maka college juga menyediakan fasilitas untuk membantu kalian menjadi lebih baik dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa foto yang misalkan, yang mengilustrasikan bagaimana college-college di Cambridge itu terlihat. Misalkan di sebelah kiri adalah Downing College, college tempat saya tinggal sekarang. Di sebelah di tengah adalah Trinity College, perpustakaan tempatnya yang terdapat di dalam Trinity College, yaitu salah satu college yang paling terkenal di Cambridge dan di sebelah kanan adalah chapel di King's College yang juga merupakan salah satu gedung yang paling terkenal di seluruh kota. Nah, jadi bagaimana cara kita mendaftar ke Cambridge? Pertama untuk tingkat S1 dulu. Jadi salah satu poin yang paling penting hari ini yang mau saya sampaikan adalah Cambridge sayangnya sejauh ini tidak menerima kurikulum nasional Indonesia. Baik itu yang levelnya SMA maupun SMK maupun MA jadi untuk um, pelajar Indonesia yang berminat mendaftar untuk tingkat S1 ke Cambridge, jalur yang paling umum adalah menggunakan tes A-level atau IB yang dikenal dengan International Baccalaureate. Nah, ini adalah kurikulum asing, namun ijazah A-level atau IB yang berasal dari institusi Indonesia diakui di Cambridge sebagai syarat penerimaan. Jadi misalkan kalau kalian mau tetap bersekolah di Indonesia, kalian bisa mendapatkan ijazah E level dari sekolah internasional misalkan atau kalian bisa juga belajar E level secara mandiri selalu mengikuti ujian yang diselenggarakan di Indonesia. Atau opsi lainnya adalah mengikuti kegiatan sekolah atau hanya ujian E level di luar negeri, misalkan di Singapura atau bisa juga langsung di Inggris. Nah, untuk tingkat S1, semua aplikasi harus melalui sistem UCAS. Jadi UCAS ini adalah sistem pendaftaran universitas yang bersifat universal di seluruh Inggris. Jadi ini bukan hanya untuk Cambridge. Lalu untuk Cambridge sendiri, kalian juga diminta untuk mengisi kuesioner yang disebut COPA. Nah, deadline-nya adalah untuk Cambridge dan Oxford itu lebih awal dibanding universitas lainnya. Jadi misalkan kalau kalian mau mulai studi di bulan Oktober 2021, bahkan deadline-nya adalah setahun sebelumnya atau 15 Oktober 2020. Dan juga deadline-nya akan lebih awal lagi kalau kalian mau melakukan wawancara masuk di Malaysia atau Singapura. Ini akan saya bahas lebih lanjut nanti. Nah, poin penting lainnya untuk tingkat S1 adalah kalian tidak bisa mendaftar ke Cambridge dan Oxford. Jadi kalian harus memilih salah satu ketika kalian mengisi pendaftaran di sistem UCAS. Selanjutnya, salah satu hal yang paling penting dan mungkin agak terdengar aneh untuk rakyat Indonesia, untuk tingkat S1, yang menentukan kalian diterima atau tidak itu adalah college yang kalian daftar, jadi bukan oleh University of cambridge sendiri. Ketika kalian mendaftar melalui sistem UCAS nanti, kalian sudah diharuskan memilih college yang mau kalian daftar, misalkan Trinity atau Downing, atau salah satu dari 30 college lainnya. Lalu, college itulah yang akan memproses aplikasi kalian, yang akan melakukan wawancara, dan pada akhirnya yang akan memutuskan apakah kalian diterima atau tidak. Nah, apa sih syarat minimalnya? Jadi, untuk kalau kalian mengambil A-level, biasanya kalian akan diminta untuk mengambil tiga mata pelajaran. Misalkan mengambil fisika, kimia, dan matematika untuk masuk engineering. Standar nilai yang ditetapkan biasanya minimal adalah A-star, A-star A. -A, -A kalau kalian mengikuti jalur IB, maka dari nilai maksimal 45, maka biasanya standar minimal adalah 40. Walaupun tentu standar minimal ini untuk jalur A level atau IB akan bergantung kepada jurusan apa yang kalian mau masuk di Cambridge nanti. Nah, berikutnya adalah selain syarat akademis, ada juga syarat bahasa Inggris. Jadi biasanya dua standardized test yang paling umum digunakan adalah IELTS atau TOEFL yang bersifat IBT atau internet based test. Untuk IELTS, nilai minimal adalah 7,5 dari skala 0 sampai 9. Dan selain itu, kalian tidak boleh mendapatkan nilai yang lebih rendah dari 7 di masing-masing komponen listening, speaking, reading, dan writing. Untuk TOEFL IBT, nilai minimal adalah 110 dan nilai minimal di setiap komponennya adalah 25. Selain tes-tes yang sudah saya bahas sebelumnya, Kalian juga diminta untuk menulis sebuah personal statement yang berisi motivasi kalian, mengapa kalian ingin masuk ke Cambridge, mengapa kalian ingin mengambil jurusan yang kalian daftar, apa motivasi kalian dan semacamnya. Lalu reference letter biasanya dari guru SMA kalian atau dari kepala sekolah, dari pihak sekolah. Dan untuk beberapa jurusan tertentu akan ada juga tes tertulis tambahan. Misalkan untuk jurusan matematika akan ada tes tambahan. Nah, lalu komponen yang paling penting adalah wawancara. Seperti gambar yang tertera di slide itu, yang saya pinjam dari Magdalene College, wawancara akan dilakukan oleh pihak college yang kalian daftar. Jadi di wawancara ini, kalian akan berbicara secara dalam grup kecil, yaitu isinya hanya kalian, dan satu atau dua perwakilan dari college yang kalian apply. Nah, wawancara ini bisa dilakukan di Cambridge, atau yang lebih dekat di Indonesia, opsinya adalah di Kuala Lumpur, Malaysia atau di Singapura. Sayangnya sejauh ini belum ada Cambridge melakukan wawancara di Indonesia. Nah, ini adalah typical timeline atau alur waktu mengenai pendaftaran di tingkat S1. Jadi biasanya sistem UKAS akan dibuka pada awal bulan September setiap tahunnya. Lalu di tengah sampai akhir September adalah deadline UKAS untuk wawancara di Malaysia atau Singapura. Nah, ini kalian perlu perhatikan, dari sistem UKES dibuka sampai deadline-nya itu sangat singkat, yaitu kurang dari satu bulan. Jadi, biasanya kalian sudah harus mempersiapkan dokumen-dokumen seperti personal statement, letter, dan semacamnya sebelum sistemnya dibuka. Sehingga begitu sistem UKES dimulai, kalian tinggal mengupload segala dokumen yang sudah kalian persiapkan tersebut. Lalu, se sebulan setelahnya, tengah Oktober, adalah deadline request kalau kalian bersedia untuk diwawancara di Cambridge jadi lebih jauh dari Indonesia dan juga akan ada tes pra wawancara untuk beberapa jurusan tertentu nah wawancara yang sendiri akan dilaksanakan di bulan Desember terlepas dari apakah kalian diwawancara di Cambridge atau di Malaysia atau di Singapura lalu bulan Januari 2021 Cambridge akan mengumumkan keputusan Apakah kalian, apakah aplikasi kalian ditolak atau diterima, tapi biasanya dengan syarat tertentu. Nah, syaratnya ini yang paling umum adalah kalian harus mendapatkan nilai sekian di ujian E level kalian atau di ujian IB. Jadi sampai di poin Januari ini, itu kalian belum melakukan ujian E level atau IB. Ujiannya sendiri akan dilaksanakan sekitar bulan Mei sampai Juni um, di setiap tahunnya. Lalu sekitar bulan Agustus hasil ujiannya akan diumumkan dan setelah hasil ujian ini diumumkan baru kalian bisa tahu apakah kalian memenuhi syarat yang diberikan oleh Cambridge di bulan Januari tadi. Kalau kalian bisa memenuhi syarat, maka kalian secara resmi diterima di Cambridge. Nah, jadi tadi itu adalah alur pendaftaran untuk tingkat S1 dan berikutnya adalah untuk tingkat S2 dan S3. Syarat yang diperlukan um, sebenarnya cukup mirip dengan S1 tadi, pertama personal statement untuk motivasi pilihan universitas, pilihan jurusan dan seterusnya. Lalu yang berbeda adalah harus ada proposal riset, terutama bila kalian mau apply ke tingkat S3 atau ke tingkat S2 yang sifatnya by research. Lalu kalian juga diminta untuk memberikan transkrip studi yang sudah kalian jalani sebelumnya, yaitu tingkat S1 setidaknya dan atau tingkat S2 kalau kalian sudah menyelesaikan gelar master. Syarat bahasa Inggris kurang lebih sama dengan tingkat S1. Reference letter, nah bedanya, kalau reference letter tadi biasanya dari pihak SMA, maka reference letter di sini sebaiknya adalah dari dosen kalian di tingkat S1, seperti misalkan pembimbing skripsi atau dosen yang bersifat sebagai advisor kalian, dan seterusnya. Lalu, terakhir ada juga wawancara, namun untuk tingkat S2 dan S3, wawancara dilakukan secara online. Jadi, kalian tidak perlu pergi ke Cambridge, atau ke Malaysia, atau ke Singapura. Nah, poin yang paling penting untuk tingkat S2 dan S3 adalah memilih supervisor, khususnya untuk tingkat S3, walaupun penting juga untuk tingkat S2. Sebelum kalian mengisi form aplikasi, kalian idealnya sudah harus tahu siapa supervisor yang kalian mau daftar. Jadi, kalian perlu cari tahu apa sih bidang riset mereka. Paper-paper terbaru yang mereka buat, paper atau artikel ilmiah. Lalu misalkan kalau kalian meng-apply ke jurusan Natural Science and Engineering, apakah fasilitas riset yang ada di Cambridge memenuhi standar riset yang kalian mau um, kejar? Apakah pertanyaan riset yang mau kalian jawab itu bisa terjawab dengan menggunakan fasilitas yang ada dan expertise dari supervisor yang kalian pilih? Lalu sebaiknya kalian juga coba menghubungi calon supervisor sebelum kalian mendaftar ke Cambridge namun di sini saya perlu um, bilang juga karena kebanyakan supervisor sangat sibuk biasanya mereka selain melakukan riset mereka juga mengajar lalu mereka juga mengerjakan peran administrasi dalam universitas jadi um, kalau kalian mau menghubungi calon supervisor sebaiknya tulis email kalian dengan sopan singkat padat dan jelas dan juga um, cukup bersabar kalau kalau mereka memerlukan waktu cukup lama untuk membalas email kalian Nah, ada cukup banyak jenis gelar yang diberikan di Cambridge, seperti yang saya bilang tadi untuk S2 mayoritas adalah MPhil, untuk S3 mayoritas adalah PhD, namun ada juga beberapa gelar lain, misalkan Master of Research, Master of Science, Advanced Study, Finance, dan seterusnya. Nah, kalian bisa um, klik link tersebut untuk melihat deskripsi masing-masing kualifikasi ini dan program apa yang memberikan kualifikasi tersebut. Nah, selanjutnya, jadi untuk tingkat S2 dan S3. Proses aplikasi tidak melalui UCAS, tapi langsung ke universitas sendiri. Sistem aplikasinya dibuka di website Cambridge sekitar awal September setiap tahunnya, dan akan ada dua deadline, yaitu deadline untuk mendaftar ke jurusannya sendiri, dan deadline untuk funding atau beasiswa. Kalau kalian mau studi di Cambridge dengan mendapatkan beasiswa, maka kalian harus mengikuti deadline funding, yang akan jatuh lebih awal dibanding deadline jurusan. Nah, deadline beasiswa sendiri ada dua, yaitu tergantung jurusan yang kalian apply. Biasanya antara awal Desember atau awal Januari di setiap tahunnya. Lalu setelah kalian memasukkan aplikasi, antara aplikasi kalian akan langsung ditolak atau kalian akan diundang untuk wawancara selambat-lambatnya tiga bulan setelah kalian memasukkan aplikasi kalian. Lalu setelah wawancara, hampir semua hasil akhir akan diumumkan selambat-lambatnya akhir Maret namun karena University of Cambridge sangat besar dengan sangat banyak pilihan jurusan dan banyak supervisor maka timeline ini akan cukup bervariasi dari satu supervisor ke supervisor lainnya bisa saja kalian mendapatkan hasil akhir betul-betul dekat dengan deadline Maret bisa juga mungkin hanya satu bulan setelah kalian memasukkan aplikasi nah di Instagram @ppi.cambridge kami sudah menyediakan sangat banyak resource yang bisa kalian akses untuk -guide atau memandu proses pendaftaran kalian. Jadi kami sudah menyediakan banyak FAQ dan video wawancara dengan mahasiswa aktif sekarang tentang bagaimana cara mereka mendaftar, seperti apa sih kehidupan di Cambridge, rutinitas sehari-hari bagaimana, lalu juga ada seri khusus tentang beasiswa yang umum digunakan oleh mahasiswa Indonesia di Cambridge. Kami sangat meng-encourage kalian untuk melihat FAQ dan video wawancara yang sudah kami sediakan ini. Nah, jadi tadi itu adalah urusan akademis, dan sekarang bagaimana sih hidup sehari-hari di Cambridge. Jadi kota Cambridge sendiri itu ada di utara kota London, yang merupakan ibu kota Inggris, jaraknya sekitar 50 sampai 70 menit dengan kereta. Kalau kalian lihat di peta di sebelah kiri, pin merah di atas adalah Cambridge, dan circle ungu yang di bawah adalah London. Nah Cambridge sendiri um, seperti kota pelajar pada umumnya sangat banyak um, college dan juga dipenuhi dengan pelajar terutama ketika term karena akan sangat banyak mahasiswa S1 yang ada di sini juga merupakan kota tua sudah berasal dari tahun seribu sekian kota yang sangat kecil bila dibandingkan dengan misalkan London atau bahkan Jakarta dan juga sangat banyak turis yang datang ke Cambridge karena sejarahnya yang panjang. Kota ini dipenuhi dengan banyak sekali museum dan gedung-gedung college. Um, secara cuaca, uh, ke, bahkan ketika winter, Cambridge tidak begitu dingin. Biasanya yang paling dingin hanya sekitar 0 derajat. Jarang sekali uh, mencapai minus. Tapi di sini sering sekali hujan. Nah terus, salah satu hal yang paling penting untuk um, rakyat Indonesia, yaitu di sini cukup banyak restoran dan supermarket yang menawarkan makanan Asia atau juga makanan yang bersifat halal. Kota Cambridge sendiri, akan ada beberapa snapshot. Yang paling ini di atas di sini adalah chapel dari King's College, yang tadi sudah ada foto tampak depannya, dan ini adalah dari samping. Louis Fitzwilliam Museum, yaitu museum terbesar yang ada di Kota Cambridge. West Cambridge, West Cambridge ini adalah salah satu development baru yang tujuannya untuk sebagai satu tempat yang centralized untuk setiap tempat riset yang bersifat physical science di Kota Cambridge. Lalu, kami juga mempunyai Botanical Garden sendiri, yang juga selain merupakan tempat rekreasi, juga adalah tempat riset aktif untuk jurusan Plant Science di Cambridge. Nah, ya, Seperti apa sih kehidupan sehari-hari di college? Um, perumpamaan yang paling mudah adalah kurang lebih seperti houses di Oxford, yaitu Gryffindor, Ravenclaw, dan seterusnya. Namun, juga dengan skala yang jauh lebih besar. Jika misalkan... Biasanya di film Harry Potter, kita hanya melihat ada belasan atau puluhan pelajar dalam satu house. Maka, di sini dalam satu college akan ada ratusan mahasiswa. Nah, ratusan orang yang terlibat dalam satu college ini akan belajar dan bersosialisasi bersama-sama dalam fasilitas college. Nah, di selain college sendiri, selain kegiatan akademis, di Cambridge akan ada sangat banyak klub atau perkumpulan mahasiswa, atau yang biasa disebut UKM di Indonesia. Nah, klub-klub ini ada di tingkat college dan ada juga di tingkat university. Jadi, sifat klub ini sendiri dari kegiatannya itu sangat banyak sekali, mulai dari yang standar seperti misalkan klub seni, klub olahraga, klub yang bersifat akademis, lalu banyak juga klub yang berbasis iman dan kepercayaan, banyak juga klub yang sangat khas atau tradisional Cambridge, seperti misalkan choir, paduan suara, rowing, atau mendayung. Dan salah satu yang paling terkenal adalah Cambridge Union Society yang mengadakan kegiatan um, debat parlementer. Lalu ada juga beberapa klub yang mungkin cukup jarang ditemui di universitas lain. Misalkan ada perkumpulan penggemar K-pop, ada Society of Ice and Fire untuk perkumpulan fans seri Game of Thrones. Ada juga orang-orang yang bermain Quidditch Club, betul-betul bermain dengan sapu misalkan. Nah ada juga beberapa. Aktivitas yang sangat khas Cambridge di foto-foto ini, misalkan foto di kiri atas adalah Chapel Choir di Morland College, dan di foto kanan atas adalah kegiatan debat parlementer di Cambridge Union yang betul-betul diset untuk mock up atau betul-betul diset untuk mirip seperti parlemen di Inggris. Lalu di pojok kiri bawah adalah kegiatan rowing. Di sini rowing dianggap cukup serius, jadi setiap college punya klub rowing sendiri yang akan dilombakan setiap termnya, dan juga setahun sekali akan ada kegiatan balapan di Thames River di London, yaitu Cambridge melawan Oxford setiap tahunnya, yang dihadiri oleh puluhan, biasanya disaksikan oleh puluhan ribu orang. Nah, yang di pojok kanan bawah, itu adalah kegiatan yang lebih bersifat santai, yaitu panting atau mendayung kapal kalian sendiri di river of camp yang mengalir di tengah kota Cambridge. Nah, untuk kegiatan sosial, untuk rakyat Indonesia pada khususnya, di Cambridge juga ada PPI Cambridge, yaitu komunitas sekitar 40-50 pelajar dan mahasiswa Indonesia. Kami melakukan banyak kegiatan setiap tahunnya, misalkan makan bersama, seperti yang ada di foto ini, lalu kegiatan outreach ke masyarakat Indonesia, seperti yang sedang kami adakan sekarang, dan juga seperti FAQ dan video wawancara di akun Instagram kami. Selain itu kami juga mengadakan kegiatan lain, misalkan di sebelah kiri adalah foto ketika kami melakukan um, nonton bersama debat calon presiden dan calon wakil presiden ketika pemilu 2019 kemarin. Lalu di sebelah kanan adalah beberapa perwakilan PPI Cambridge um, berpartisipasi dalam International Food Fest ketika kami mengenalkan makanan Indonesia um, ke kalayak internasional. Nah selanjutnya um, sesi terakhir yang ingin saya bahas adalah urusan finansial. Pertama, untuk tingkat S1 terlebih dahulu. Jadi, berapa sih beban dana yang perlu kalian siapkan atau yang perlu kalian dapatkan dari beasiswa untuk studi di Cambridge? Untuk tingkat S1, komponen biaya ada dua, yaitu tuition fee atau uang sekolah yang akan dibayarkan ke universitas, dan college fee untuk mengcover segala fasilitas yang disediakan oleh pihak college. Nah, ini adalah dua tabel dalam satuan pound sterling per tahun biaya kuliah yang ditetapkan untuk jurusan-jurusan dan berbagai college di Cambridge. Jadi misalkan saya ambil contoh kalau untuk mahasiswa yang akan mengambil tingkat mengambil jurusan natural science di Downing College, maka biayanya akan kira-kira sekitar 42 ribu pound sterling per tahun, yang bila di convert ke rupiah akan menjadi dua setengah miliar untuk kuliah tiga tahun sampai kalian mendapatkan gelar Bachelor of Arts. Sedangkan bila kalian ingin mengambil tahun keempat dan mendapatkan gelar Master of Science, maka um, ya akan tinggal dikali 4 per 3 jumlahnya. Nah, bisa kalian lihat di tabel di tengah dan di kanan ini, um, biayanya sendiri cukup bervariasi dari satu jurusan ke jurusan lainnya. Kalau kita lihat per jurusan terlebih dahulu, umumnya jurusan yang berkaitan dengan social science, humanities, arts, akan lebih murah, yaitu sekitar 20.000 ribu sterling per tahun, Sedangkan untuk jurusan yang natural science engineering itu akan lebih mahal sekitar 32.000 selisihnya karena digunakan untuk biaya eksperimen di laboratorium. Ada juga beberapa course yang cukup mahal, misalkan medicine, yaitu 55.000, dan veteran dari medicine yang juga 55.000 per tahunnya. Untuk biaya college fee sendiri jumlahnya juga bervariasi, namun biasanya variasinya cukup kecil mulai dari yang paling murah yaitu Trinity College yang sekitar 8.300 pound sterling per tahun sampai yang paling mahal adalah King's College yang sedikit di atas 10.000 pound sterling per tahun. Nah, tadi itu semua itu di luar biaya hidup. Untuk mahasiswa S1, Cambridge menyarankan untuk mempersiapkan sekitar 9.500 pound sterling per tahunnya. Namun juga perlu diingat angka ini berasumsi mahasiswa S1 kembali ke Indonesia atau ke negara masing-masing di luar tiga term um, saat kegiatan akademis berlangsung. Bila kalian tetap stay di Cambridge di luar term, maka biaya hidup akan lebih besar dari 9.500. Nah bantuan finansial untuk tingkat S1 sayangnya nggak terlalu banyak. Yang paling umum menggunakan dan yang paling um, memenuhi kebutuhan kalian adalah beasiswa dari Jardine Foundation yang menyediakan biaya penuh untuk college fee, tuition fee, biaya hidup, dan seterusnya. nanti akan saya bahas lebih lanjut spesifik untuk Jardin. Selain itu, ada juga beberapa beasiswa dari Cambridge Trust. Namun perlu dicatat bahwa ini cukup langka, hanya sedikit disediakan, dan hanya mengcover sebagian tuition fee. Jadi ini sifatnya bukan beasiswa penuh. Lalu ada juga beasiswa dari college, namun ketersediaan dan nilai beasiswanya itu bervariasi sangat jauh antar college karena college di Cambridge itu cukup tidak berimbang secara jumlah endowment yang mereka punya. Jadi biasanya college yang lebih tua dan lebih kaya akan sanggup untuk menyediakan lebih banyak beasiswa. Nah, untuk tingkat S2 dan S3, itu skema kebutuhan finansialnya berbeda. Jadi bukan lagi tuition fee dan college fee, namun menggunakan sistem university composition fee. Jadi university composition fee ini itu sudah mencakup tuition fee dan college fee kalian besarnya juga bervariasi lagi-lagi ini umumnya berbeda antara social science dan natural science yang memerlukan praktikum. Besarnya sekitar 24 sampai 31.000 pound sterling per tahun. Lalu ada juga maintenance atau gaya hidup. Jadi maintenance ini sama dengan living cost, besarnya sekitar 14.000 pound sterling per tahun. Nah, salah satu hal yang penting adalah untuk tingkat PhD Um, composition fee tahun keempat akan digratiskan. Jadi kalian hanya perlu membayar biaya hidup kalau kalian perlu empat tahun untuk menyelesaikan PhD kalian. Uh, salah satu poin yang penting diingat adalah untuk mahasiswa riset yang di jurusan Life Science biasanya akan perlu membayar bench fee yang besarnya sekitar um, kalau tidak salah sekitar 3- sampai lima ribu pound sterling per tahun. Lalu beberapa jurusan akan mewajibkan mahasiswa melakukan kerja lapangan misalkan untuk geografi, arkeologi, Hukum atau bahkan juga Plan Science, Zoologi. Kadang-kadang kalian perlu untuk travel keluar UK untuk mengambil data riset kalian. Nah, ini salah satu poin yang paling penting. Kalian tidak mungkin bisa mengcover tuition fee dari hasil kerja sampingan. Secara legal di UK, kalian hanya boleh bekerja 20 jam per minggu. Dan kalau kalian adalah mahasiswa University of Cambridge, batas ini adakan dibuat lebih rendah lagi, hanya menjadi 10 jam per minggu sedangkan gaji kerja sampingan di UK um, kurang lebih biasanya hanya berkisar 8 sampai 9 pound per jam. Jadi tidak mungkin kalian bisa membayar tuition fee dari hasil kerja sampingan dan tolong jangan mengandalkan atau merencanakan bahwa kalian hanya akan mendapatkan uang dari kerja sampingan. Nah, cukup banyak beasiswa tersedia untuk tingkat S1 dan S3. Yang paling umum untuk mahasiswa Indonesia adalah LPDP tentu dari pemerintah lalu ada juga Beasiswa Chevening dari pemerintah Inggris, namun ini hanya untuk tingkat S2. Beasiswa Jardin untuk tingkat S1 sampai S3, lalu Beasiswa Gates Cambridge untuk S2 dan S3, ada juga Harding Scholars Program, yaitu dari University of Cambridge sendiri, ada International Scholarship, dan ada juga banyak beasiswa yang diproses oleh Cambridge Trust, yaitu salah satu um, badan mandiri di bawah University of Cambridge yang tugasnya adalah memanage scholarship ini disediakan oleh universitas. Namun perlu juga diingat kebanyakan beasiswa yang diurus oleh Cambridge Trust itu terbatas untuk college dan jurusan tertentu. Lalu kalian juga bisa mencari yayasan-yayasan pribadi yang menyediakan beasiswa. Biasanya untuk cost yang mereka peduli, seperti misalkan climate change atau gender equality dan semacamnya. Nah, ini adalah timeline yang tipikal untuk kompetisi beasiswa di Cambridge jadi biasanya 1 September sistem pendaftaran dibuka dan deadline untuk pendaftaran kalau kalian ingin apply ke beasiswa adalah sekitar Desember sampai Januari tergantung dari jurusan yang kalian mau apply mulai Desember sampai Januari ini aplikasi yang masuk akan di-assess atau dinilai oleh department dan faculty, lalu di bulan Maret, beasiswa akan mulai diberikan untuk aplikan yang Dianggap cukup bagus aplikasinya, dan pemberian beasiswa ini akan berlangsung mulai dari Maret sampai dengan Juli dengan sifatnya rolling atau satu persatu. Lalu, nah, di bawah ini adalah skema, jadi kalian bisa melihat kira-kira seberapa banyak mahasiswa Cambridge sekarang yang didanai oleh beasiswa atau sumber dana lain. Untuk tingkat master di lingkaran yang paling kiri ini, sekitar 80% mahasiswa self-funding atau mereka membayar tuition free mereka sendiri hanya ada sekitar masing-masing 10 yang mendapatkan dana dari Cambridge atau dari sumber dana lain, seperti Yayasan Foundation Pribadi, misalkan. Nah, untuk tingkat S3, itu proporsinya sangat berbeda. Jadi, sekitar 70 mahasiswa didanai oleh universitas, lalu sekitar seperlima membayar sendiri, dan seper 10 mendapatkan dana dari external funding. Kalau kita lihat um, hanya orang-orang yang mendapatkan funding, atau dengan kata lain, orang-orang yang tidak membayar tuition free mereka sendiri, maka sumber pendanaan juga cukup berbeda, antara dari master sampai doctoral level. Kalau kalian ingin mendaftar ke master, maka sepertiga beasiswa berasal dari college, sepertiga lainnya itu dari sumber lain, sumber lain tapi yang masih di dalam University of Cambridge, 10% didanai oleh Research Council, ini tidak applicable untuk orang Indonesia, karena biasanya hanya untuk rakyat UK dan EU dan sekitar seperlima didanai oleh Gates untuk tingkat doktoral bisa kalian lihat di sini cukup berbeda kebanyakan didanai oleh Research Council lalu ada juga sekitar seperempat dari sumber lain sekitar seperempat juga dari Cambridge Trust dan beberapa dari Gates dan College. Nah untuk Jardin Scholarship sendiri scholarship ini hanya berlaku di dua universitas yaitu Oxford dan Cambridge dan di masing-masing universitas hanya berlaku di empat college yang bekerja sama dengan Jardin. Misalkan di Cambridge, college-nya adalah Downing, Modlin, Peterhouse, dan Trinity. Nah, ini hanya berlaku untuk um, warga negara yang tinggal di 12 negara atau region di Asia Timur dan Tenggara, uh, yaitu China, Hong Kong, Indonesia, Kamboja, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Kriteria yang di, Um, diminta oleh jardin pertama adalah academic achievement atau pencapaian kalian yang bersifat akademis, lalu personal qualities and character, kepribadian kalian dan karakter, kemampuan leadership atau kepemimpinan kalian, kegiatan non-curricular um, di tingkat S1 atau di tingkat SMA, dan terakhir adalah community involvement, lalu yaitu seberapa besar kalian aktif di komunitas kalian. Misalkan apakah kalian mengadakan kegiatan volunteering, misalkan apakah kalian mengajar, apakah kalian um, menyelenggarakan kegiatan donasi, misalkan atau apapun yang bersifat pelayanan masyarakat. Nah, uh, scholarship jardine mengcover tuition fee, college fee, biaya hidup, satu tiket pulang pergi di awal dan akhir studi kalian, dan juga UK health surcharge. Surcharge ini adalah biaya yang perlu di, um, dibayarkan ketika kalian membuat visa pelajar, yang berguna untuk keperluan medis kalian selama kalian berada di UK. Nah, specifically untuk tingkat basic jardin untuk tingkat S1, kalian akan perlu mendaftar langsung ke pihak Jardine. Jadi, ini sifatnya terpisah dari pendaftaran ke universitas yang melewati sistem UK study. Dokumen yang diperlukan adalah personal statement, lalu fotokopi ijazah, tergantung dari ijazah yang kalian punya tapi perlu diingat, walaupun Jardin menerima SKHUN SMA, namun ini tidak bisa digunakan untuk mendaftar ke Cambridge. Jadi kalian tetap harus punya salah satu antara e level atau IB. Lalu juga memerlukan reference letter dari kepala sekolah SMA, dan juga copy formulir UCAS yang kalian gunakan untuk mendaftar ke universitas. Akan ada wawancara, pertama via video, lalu kedua wawancara langsung di Hong Kong yang wajib kalian hadiri. Nah, terakhir penting juga kalian harus mendaftar ke salah satu dari empat college. Jadi dari awal ketika kalian mendaftar di UKES, kalian sudah harus memilih antara Downing, Morley, Peterhouse atau Trinity, dan tidak bisa ke college lainnya. Kalau kalian mau mendaftar untuk Jardin Scholarship, nah, untuk S2 dan S3 sistemnya berbeda. Jadi pertama yang paling penting tidak bisa mendaftar langsung ke Jardin. Jadi kalian sebaiknya mendaftar ke universitas langsung ke salah satu dari empat college yang bekerja sama dengan Jardine College akan melakukan seleksi awal jadi mereka akan membuat satu shortlist nama-nama pendaftar yang terpilih lalu kandidat yang terpilih dari empat college yang mengirimkan calon akan diundang ke London untuk menghadiri wawancara langsung dengan perwakilan Jardine perwakilan Cambridge dan perwakilan Oxford terlepas dari kemana kalian mendaftar nah ini sedikit berbeda dengan S1 untuk tingkat S2 dan S3 karena tidak mendaftar langsung ke Jardine jadi kalau kalian mendaftar ke college lain, di luar empat college tadi, itu ada kemungkinan kalian akan diundang untuk mendaftar untuk jaring scholarship. Lalu kalau kalian berhasil, kalian akan diminta untuk pindah ke college Jardine. Namun ini tidak pasti. Jadi kami menyarankan sebaiknya dari awal langsung mendaftar ke salah satu dari empat college yang bekerja sama dengan Jardine tadi. Nah, biaya yang di-cover mirip seperti S1, jadi ada tuition fee, biaya hidup, health surcharge, tiket pulang pergi, dan juga biasanya untuk S3, Jardin akan menyediakan dana tambahan untuk pergi ke conference untuk mempresentasikan hasil riset kalian. Nah, informasi lainnya, ini adalah beberapa link yang berguna untuk keperluan admission Cambridge dari undergraduate, graduate, lalu untuk seperti apa sistem collegiate di Cambridge, lalu ada juga database college, dan panduan tentang bagaimana cara memilih college. Ini adalah daftar beasiswa yang lazim um, digunakan oleh mahasiswa Indonesia. Jadi misalkan yang paling atas itu adalah website untuk mencari database beasiswa yang disediakan oleh universitas. Di tingkat kedua adalah funding untuk S2 dan S3 spesifik. Lalu di row berikutnya ada database lain yang dimanage oleh Cambridge Trust. Dan empat yang paling bawah spesifik untuk beasiswa Chevening, Jardine Gates dan Harding. Oke, okay, um, Saya akan kembalikan ke Pina. Ya, Terima kasih banyak, Felix, uh, atas presentasinya yang sangat komprehensif dan tentunya sangat bermanfaat. Uh, yuk, kita kasih tepuk tangan dengan reaction. Oke, okay. uh, selamat datang juga buat teman-teman yang baru masuk ke webinar ini. Uh, Bentar lagi kita akan masuk ke breakout room di mana kalian bisa menanyakan langsung pertanyaan-pertanyaan yang kalian punya. Fungsi breakout room ini adalah biar kita bisa leluasa bertanya ke orang-orang anak-anak PPI Cambridge. Jadi breakout room ini akan dibagi jadi beberapa grup menurut jenjang studi yang kalian tuju. Jadi S1, atau S2, atau S3. Dan anggota PPI Cambridge yang menjawab akan punya akan punya kualifikasi yang sama. Beberapa aturan breakout room adalah, satu, mute suara ketika kalian tidak berbicara, gunakan fitur chat, jadi mungkin dalam satu ruangan mungkin ada sekitar 10 orang, akan lebih mudah untuk para lead melihat pertanyaan-pertanyaan ketika kalian tuliskan di kolom chat di breakout group nanti. Dan juga sesinya sendiri akan berlangsung selama 20 menit. Jadi, bentar lagi kalian nanti akan lihat ada jendela yang meminta persetujuan kalian. Nanti di-accept aja. Jadi, setelah 20 menit nanti, setelah 20 menit breakout room sesi tersebut, kalian akan diminta kembali. Dan jangan khawatir juga karena nanti akan ada jendela lagi yang muncul menanyakan apakah kalian siap kembali kalian akan tidak akan dikirim ke breakout room atau kembali ke sesi general tanpa izin kalian. Setelah breakout room, nanti kita akan kembali ke sesi general dan para lead breakout room tersebut akan merangkum poin-poin penting dari sesi. Nah, eh, jadi kita semua bisa dengerin tips-tips eh, yang dibagikan di grup-grup lainnya. Oke, okay, eh, Kak Rizka, sudah siap? Oke, okay. ya, yeah. kayaknya sudah semua. Sorry, Pin, tadi ada yang minta bantuan di sini. Huh? Oke, okay. ada yang minta bantuan. Jadi kalau misalnya Tidak kalian pencet ask for help, nanti Kariska akan datang. Nggak ada, oke. Okay. Oke, okay. all good. Ya, yeah. oke. Okay. Uh, sorry, jadi nama aku Pina. International Schools yang ada di Jakarta. Umur nggak masalah ya. Hmm, bahkan kayak ada tuh temen, teman aku yang di satu jurusan, dia kayak dua tiga tahun di atas aku karena ada ngambil training apa namanya um, yang yang wajib militer itu loh di negara mereka jadi nggak kuliah sampai tiga um, atau dua tahun setelahnya gitu dan memang ada juga yang malah lebih lebih muda udah kuliah duluan jadi nggak um, nggak perlu takut itu untuk kalau misalnya nggak sesuai dengan umur yang pada umumnya itu nggak masalah dan mereka juga bagi bagi universitas atau bagi koleksi itu bukan satu hal yang menentukan apakah kalian diterima atau enggak. Dan e level itu nggak nggak butuh dua tahun bisa diambil dengan satu tahun. Hanya memang jadinya lebih lebih banyak. Kalau biasa umumnya kan siswa itu cuma ambil tiga atau empat pelajaran dalam setahun, berarti artinya kamu mesti dua kali lebih banyak dari itu. Lebih mesti lebih cepat belajarnya. Dwi April, sementara uh, studi di UGM S1 Ilmu Oke. Okay. Uh, ingin tanya nih kak kan S2 itu kan sebenarnya ada yang bilang uh, relevan itu kerja, kerja dulu 2 tahun baru lanjut S2 hmm. apa lebih baik S2 langsung dengan mengejar persiapan-persiapan dari dua tahun sebelum lulus oke, okay. kalau gitu uh, pertanyaan lo ini ya gua pause dulu ya. Kita bahas pertanyaannya Sylvia sama Zuhra dulu ya. Terima kasih Dwi. Baru masuk. Halo Rizka. Apa kabar Rizka? Kita ya Rizka pergi. Eh, kita enggak kita enggak ini kok enggak makar kok di sini, Riz. Always well. orang kan. Oh ya. Oke, it's fine? Ya, gimana guys? It's fine enggak? Oke, oke. Bilang ya, bilang ya. Saya kalau bilang enggak nanti gue dimarahin Rizka. Ya, sip, tuh. Turis. Oh, semua Riz. All is well, all is well. Uh, jadi pertanyaannya tadi Chief Funding itu um, actually weird enough kayaknya di Cambridge nggak ada yang dapat Chief Funding uh, tahun ini. Um, setahu aku ya uh, dari 30-an kita di PPI nggak ada sih. Uh, ke paling banyak uh, majority orang Indo di sini LPDP. Uh, Jardin juga lumayan banyak. Jadi aku cuma pernah dengar satu orang Indo. Jadi itu juga dikit. Jadi I would say paling majority itu um, LPDP dan Jardin um, terus kalau uh, apa ya? Kalau untuk Um, self funding mungkin juga bisa dipikirin dari company kalau pernah kerja sebelumnya jadi banyak juga jalur jalur yang lain kalau mau dicari um, tapi kalau rekomendasi rekomendasi beasiswa paling tinggi itu menurut aku LPDP Majardin dari Macy Kak, untuk yang udah kerja dan pengen apply S2 di Cambridge, recommendation-nya apakah perlu refer balik ke dosen pembimbing atau supervisor di kantor? Um, pertanyaan bagus jadi kalau aku dulu um, lebih kalau nggak salah hampir sem aku lupa deh kayak Cambridge ada tiga um, uh, recommendations yang perlu kita submit kalau nggak salah aku duanya akademik jadi aku balik ke dosen uh, waktu yang satu lagi satu aku pakai supervisor, supervisor di kantor uh, supervisor kantor sebenarnya optional menurut aku uh, seperti yang aku bilang tadi Cambridge lumayan akademik fokus banget. Jadi yang paling penting tetap dosen S1 harus kudu uh, itu tetap nggak boleh nggak. Kalau supervisor kalau bakal menurut kamu bakal nambah poin banget baru ditanya. Um, dan menurut aku kalau beasiswa mungkin supervisor kantor lebih nyambung karena beasiswa biasa lebih ngelihat gimana leadership kamu uh, dan people management. Tapi kalau untuk uh, pendaftaran ke uh, S2 Cambridge-nya sendiri, dosen S1 tetap harus banget. Uh, Tasya, pertanyaan wawancara buat admission. Um, sebenarnya waktu aku masuk itu nggak ada wawancara, jadi um, tergantung uh, master kamu di mana juga. Soalnya, um, kebanyakan Um, ikut berbagai kegiatan um, apa uh, kemasyarakatan, bikin uh, community service itu setahun sekali, join beberapa organisasi uh, tingkat nasional kayak Sahabat Anak dan segala macam gitu. Jadi portfolio kalian itu tidak hanya akademik tapi juga non akademik. Itu akan sangat uh, mendukung uh, ketika kalian mendaftar beasiswa. Dan kalaupun nanti kalian sudah lulus dan bekerja, usahakan yang yang uh, sosial tadi atau yang ekstrakurikuler tadi juga tetap berjalan gitu jadi jangan berhenti ketika kalian sudah bekerja jadi kalian tetap punya portfolio di luar pekerjaan. Um, pertanyaan berikutnya tadi oh sebentar ke Ludwig dulu kalau gitu. Ada follow up Lutfi? silakan. Uh, cukup jelas sih mas. Oke. Okay. Udah gitu aja. Oke okay. thank you. Uh, dari Lusker, um, S1-nya filosofi, kemudian punya rencana mengambil master berbeda. Um, kalau boleh tahu, sebentar, aku cari dulu. Halo, uh, Lusker mau apply apa S2-nya nanti? Halo. Ya. Uh, Apply-nya public policy. Public policy. Um, mungkin um, apa karena Uh, bidangnya bukan uh, yang saya pilih, jadi saya dan juga tidak tahu uh, spesifikasi dari yang diminta oleh public policy um, Sejauh ini sih ada teman-teman saya, kalau dari jurusan saya sendiri ya, di uh, jurusan uh, education globalization and international development itu um, tidak semuanya dari pendidikan. Ada yang dari antropologi, ada yang dari international relations, ada yang dari linguistics begitu. Jadi menurut saya sih nggak ada halangan. Kalau kita mau pindah jurusan atau beda jurusan antara S1 dan S2, yang penting adalah itu tadi bagaimana e, kamu menampilkan bahwa e, pengalaman kamu ketika S1 dan juga mungkin kalau nanti sempat bekerja dulu atau kalau misalkan ada yang fresh grad banyak yang dari e, apa dari e, ada yang langsung tanpa punya pengalaman bekerja pun juga banyak begitu. Selama kamu bisa teman saya itu ada yang fresh grad. pribadi supervisornya deh, maksudnya apakah hmm. dia apakah dia willing buat spend time buat koreksi riset proposal kamu, apakah dia mau minta kamu daftar, jadi ya benar-benar tergantung sih, nggak maksudnya nggak ada guideline resmi dari pihak universitas. Nggak maksudnya ini pengalaman sih saya menanyakan pengalaman dari yang sudah pernah melakukan itu. Um, kalau waktu itu sebelum pendaftaran saya nggak ngirim proposal resmi ke supervisor dulu sih. Waktu itu saya langsung, oh. maksudnya saya kontak sama supervisor, tapi nggak sampai tahap ngirim proposal riset. Hmm. Berarti cuma hanya diskusi ringan ya di, di email, jadi nggak harus proposal riset. Iya, yeah. terus tergantung, oh. sorry tambahin dikit, tergantung sumber dana juga. Yeah. Jadi kalau misalkan sumber dana si profesornya itu dari grant untuk satu project, biasanya kalau dari grant itu, udah specified uangnya harus digunakan untuk project ini, gitu. Jadi kalau kamu masuk ke grup dia, kamu harus melakukan riset sesuai dengan ketentuan grant tersebut. Tapi kalau misalkan kamu bawa beasiswa sendiri, ya benar-benar terserah kamu, mau risetnya seperti apa. Hmm. Boleh nggak sih kita menanyakan uh, si profesor ini ada grant apa enggak untuk pembukaan mahasiswa PSD? Ya. Umum nggak sih kalau ya. menanyakan seperti itu atau ya itu pertanyaan yang reasonable sih. Cuma it's going to be hard for you to make the case to be accepted gitu. Jadi menurutku lebih le, uh, lebih penting experience kamu, kamu sudah melakukan apa saja selama kuliah. Uh, kamu ikut organisasi apa? Kamu ikut lomba apa? Uh, kamu ikut volunteering apa? Itulah hal-hal yang menunjukkan sebenarnya passion kamu atau uh, konsistensi kamu dalam melakukan hal yang kamu passionate gitu. Uh, masih berkaitan dengan pertanyaan, apakah ijazah transkrip masih harus diterjemahkan? Um, I don't remember. Hmm, Seingatku aku tetap harus menerjemahkan karena untuk beasiswa mereka minta penyetaraan, uh, iya kalau nggak salah. Uh, jadi dulu aku tidak menerjemahkan karena ijazah transkrip sudah bahasa Inggris. Cuma uh, mungkin uh, harus aku coba cari lagi. Help me, uh, maaf ya. <laughs> Um, oh, sorry, aku baru ingat. Iya, jadi seingatku, iya harus diterjemahkan. Walaupun tidak, walaupun misalnya mereka nggak minta, lebih baik diterjemahkan karena paling nggak Terima kasih teman-teman. Um, semoga breakout roomnya uh, bermanfaat buat kalian. Uh, sebagai mungkin kita butuh cool down sedikit, jadi kita ada video yang ingin kita tunjukin dulu sebelum kita merangkum semuanya. Uh, Kariska, hmm, videonya sudah siap. Cambridge, could you imagine a more idyllic university town? With its narrow medieval passageways and 801 year old university, this small English city is packed with history. But Cambridge is embracing the new, its restaurant scene has moved on from pub grub and has something exciting yet still traditional to offer. Welcome to Cambridge. Cambridge is less than an hour from London by train. Once you've arrived, you're going to want to do what the locals do and get yourself a bike. Cambridge is considered the cycling capital of the UK. They're everywhere. Bike hire shops are peppered around and parking is easy, but be warned. In 2017, the Cambridge district had one of the highest rates of bike theft in England and Wales, so lock it up. In the centre of Cambridge is one of the world's most well known and respected universities. Founded in 1208, it's the fourth oldest university in the world still teaching. One of the jewels in the university's crown is its libraries, and this is the big one. Cambridge University Library holds around 8 million books, manuscripts, maps and journals, and it was thought some more salacious material. For a long time it was undergraduate folklore that the library tower held a vast stockpile of Victorian-age pornography, but no. This year the tower opened up its secrets and revealed it was used to store books and other items thought to be not good enough for the main building. This material is now regarded as an important resource. One of the best ways to see Cambridge's hidden spots is by boat, or punt to be exact. Punting began in the early 20th century and remains the best way to explore the River Cam and its many bridges, 25 in all. This is the mathematical bridge. Despite looking curved, it's actually made entirely of straight timber. Safely on dry land, it's time for a pint. This is the Eagle. It was here in 1953 that Francis Crick charged in, interrupting lunchtime service, to announce that he and James Watson had discovered the secret of life how DNA carries genetic information. I hope someone offered him a drink. Keeping with tradition, just a few meters down the road is Chop House. This no-nonsense steak restaurant has a classic English menu. Try the sticky toffee pudding if you got room. But it's not all Old England. This is Pint Shop, which offers 23 tap craft beers and 100 gin options. There are plenty of places to stay in the city, but if you want to get some country air, just a short drive out of town is Clopton Courtyard. Here you can rent your own barn, there are six to choose from, and enjoy the quintessentially English countryside surroundings. Not a bad spot to finish off your day. Yeah. Uh, ya, semoga videonya itu memberi sedikit insight uh, Cambridge bentukannya seperti apa. Bahkan mungkin ada beberapa tempat tadi saya tunjukkan video itu ke teman-teman PPI Cambridge dan mereka pun tidak tahu itu tempatnya di mana. Jadi semoga habis pandemi itu, pandemi ini kita bisa keluar untuk <laughs> melihat tempat-tempat tersebut. Uh, mungkin sekarang kita recap quickly apa yang terjadi di sesi-sesi uh, breakout room. Uh, mungkin kita bisa kasih kesempatan satu persatu. Uh, Cindy, mungkin uh, apa yang menarik dari breakout roommu? Kalau S1 itu Um, pertama yang paling, sulit sih untuk ini ya ya entry requirement-nya kayaklah lah um, kita kan enggak pakai air levels pakai um, nasional kurikulum nasional jadi gimana um, caranya untuk bisa apply ke Cambridge itu pertama um, jadi antara bisa jalurnya sebenarnya seperti yang udah dijelaskan oleh Felix sih um, ambil air levels atau bisa juga langsung belajar sendiri dan ambil ujiannya sama kita ada bahas juga tentang gimana supervision buat S1, um, dan interview um, entry requirement dan cara, cara memilih college itu kayak apa. Makasih Cindy. di uh, puyung mungkin uh, yang ngecover cover S2. Oh, Oke, okay. um, tadi diskusinya lumayan uh, seru jadi teman-teman yang di grup S2 yang sama saya um, tadi banyak bertanya seputar uh, apa sih yang harus dipersiapkan untuk teman-teman yang sekarang masih sedang S1 kalau nanti mau S2 ke Cambridge khususnya kalau mereka mau cari beasiswa jadi poin-poin uh, apa yang sudah bisa mulai dipersiapkan dan uh, sambil berjalan ketika masih S1 seperti memperbanyak kegiatan yang akan mendukung portfolio ketika nanti mau apply beasiswa, kemudian hal-hal penting apa yang harus dituliskan di personal statement, kemudian juga ada pertanyaan tentang kalau misalkan mau ambil jurusan S2-nya beda jurusan dari S1, gitu. Right, sounds like a lively discussion. Um, Hanif, how was your breakout group? Oh ya, menyenangkan sekali. Orang-orangnya seru-seru kok. Uh, pertanyaan yang paling penting itu ini uh, dalam setahun itu apakah cukup buat belajar dan juga have fun semuanya? <laughs> uh, tergantung sih uh, biasanya harusnya iya hampir selalu iya walaupun kamu ngambil program yang paling stress pun seingat gue yang paling padat itu MBA nggak sih karena dua tahun di Persada setahun dan kayak mereka ada habis kayak mereka kuliah masih ada kayak acara networking wajib jadi kayak silaturahmi wajib gitu kelas silaturahmi. Tapi anak-anak MBA pun tetap mereka tetap have fun, tetap keluar, tetap klub-klub ke segala macam. Jadi, jangan khawatir dalam satu tahun itu kalian bakal mendapatkan banyak kesempatan untuk belajar dan juga banyak kesempatan untuk uh, menikmati jerih payah kalian. Apalagi dengan sistem term yang dua bulan on, satu bulan libur, uh, libur itu kalian pakai buat kalian bagi buat baca, baca dan nyiapin you know, riset segala macam, dan juga untuk liburan beneran. Jadi, kalian jangan khawatir ada tetap cukup waktu untuk have fun, apalagi kalau lagi nggak COVID kayak gini. Thanks, Hanif. Um, Felix? Oh, wait. Felix S3, ya? Uh, ada lagi yang S2? Fioli, bener. Sorry, Fioli. <laughs> Go on. Um, kalau dari um, grup kita sih lumayan banyak pertanyaannya agak um, wide range. Tadi ada yang nanya kenapa sih Indonesia-nya dikit di, di Cambridge. Jadi, menurut aku, banyak yang belum apply udah takut duluan jadi aku bilang uh, jangan takut apply aja uh, apalagi di sini tuh uh, lumayan mencari diversity jadi malah makin dikit se yang dari negara kita tuh kitanya yang uh, untung jadi apply aja jangan takut terus ada juga yang nanya kalau udah kerja merekomendasinya uh, akademik apa supervisor kantor jadi uh, pertanyaan mungkin banyak banget tuh yang udah kerja punya, punya. Terus aku bilang, di sini uh, UK University in general tuh masih akademik fokus banget. Jadi, kalau in terms buat apply ke S2, harus banget ada um, S1 uh, skripsi, apa namanya, dosen S1, jangan itu harus banget. Kalau um, untuk supervisor kantor, mungkin lebih optional. Kalau mereka bisa membantu banget. Um, terus ada juga Uh, sama sih pertanyaannya, jadi apa yang perlu disiapin, tadi udah dijawab. Uh, jangan lupa harus CCA sama akademik, itu penting banget. Uh, dan udah sih, mainly itu. Thank you. Thank you. Uh, ya Di grupku juga pertanyaannya lumayan banyak dan lumayan substantif. Sedang banget, beneran. Um, uh, mungkin aku pick beberapa pertanyaan. Jadi eh tadi ditanyain salah satu pertanyaan yang lumayan penting adalah sebenarnya perbedaan eh beasiswa dan apa yang me, eh pemberi beasiswa itu cari itu bedanya apa sih di antara beasiswa-beasiswa yang ditawarkan. Jadi eh aku bilang bahwa beasiswa seperti Chevening, LPDP, mereka sangat fokusnya ke eh kontribusi apa yang bisa kamu bawa ke Indonesia karena mereka kalian harus balik ke Indonesia kan. Jadi mereka sangat fokus pada orang-orang yang sudah tahu bagaimana course itu akan membantu apapun yang kalian ingin kontribusikan pas kalian kembali. Untuk Jardin, mereka fokusnya juga, semua fokusnya ada fokus leadership focus, tapi kalau Jardin fokusnya juga, kalian pernah melakukan community involvement. Terus, kalau untuk Gates, mereka biasanya cari orang yang melakukan riset yang sangat tangible, jadi orang-orang uh, yang diterima biasanya yang uh, fokusnya di mental health, riset-riset uh, uh, yang berhubungan dengan public health seperti kanker ataupun riset-riset uh, yang berhubungan dengan uh, lingkungan hidup. Jadi tapi uh, jadi kalau misalnya kalian mau cari informasi lebih lanjut kita udah cover di pertanyaan lain adalah eh, ada dua pertanyaan yang sebenarnya aku mungkin I'm not the best person to answer. Eh, jadi pertanyaan pertama aku agak lupa. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita harus mencentarakan ijazah? Eh, jadi eh, aku jawab bahwa jadi kalau misalnya di Cambridge ada Uh, kalau kalian buka International Qualifications University of Cambridge, kalian lihat kalau misalnya course kalian minta first class, maka IPK S1 kalian harus tiga, di atas 3,7. Tapi kalau misalnya mereka tidak minta first class, maka IPK-nya cuma di atas 3,5, nggak apa-apa. Uh, tapi ditanyain apakah perlu diterjemahkan. Kalian, uh, Felix, Fioli, Cindy, wait, Hanif, kalian ingat nggak harus diterjemahkan? Aku sih ingat. Iya. Yeah. Iya, yeah, oke. Okay. Jadi harus diterjemahkan. Uh, ada satu pertanyaan yang nggak, I don't think I'm the best person to answer this. Pertanyaannya adalah, buat master of research, mas, uh, MPhil by research, apa sih yang harus dipersiapkan? Uh, apa 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 yang perlu disiapkan selain proposal riset? Apa yang penting dipersiapkan selain proposal riset? Uh, mungkin Faika bisa jawab sebagai mantan MPhil by research. You... Yeah. Um... Iya, jadi karena pertama, karena namanya "enfield by research", jadi riset yang paling penting. Nah, tapi um, selain maksudnya proposal riset yang paling penting, nah, tapi kan pas kita daftar itu kan kita nggak hanya submit proposal penelitian, tapi resume atau CV kita. Terus ada juga form aplikasi yang kita bisa cerita pengalaman kita apa. Nah, karena "enfield by research" itu. Kalau kasus saya itu cuma satu tahun, jadi um, saya harus bisa meyakinkan pihak departemen kalau background saya atau pengalaman saya itu cukup untuk menunjukkan bahwa saya mampu untuk melakukan riset selama satu tahun itu. Iya, um, jadi kalau mau emfirl by research, menurut saya uh, pengalaman penelitian itu penting. Terus nggak harus pengalaman penelitian, mungkin ada pengalaman organisasi atau study club yang ada hubungannya dengan riset yang mau kamu ambil kayak eh, gitu jadi menurut saya pengalaman sih yang penting dan yang nyambung dengan risetnya. Makasih, hmm. okay, Faika um, hmm. Tadi itu juga ada pertanyaan uh, penting tentang uh, pemilihan college. Jadi mungkin uh, aku nggak tahu kalian di grup kalian di cover atau enggak, tapi apakah pemilihan college itu um, does it affect your application buat anak S2 dan S3? Anak S3, kalau misalnya kamu anak ke-1, this does affect it karena uh, pemilihan college itu uh, menentukan siapa yang nanti mengajar kalian, karena tutor kalian akan college-based. Tapi kalau misalnya S2, S3, uh, ini uh, terserah kalian mau masuk college apa, cuma kalau misalnya kalian mengincar beasiswa tertentu, ada beberapa beasiswa yang cuma uh, mau nge-support orang-orang di college tertentu. tapi kalau misalnya kalian pilih college terus mereka kalian di reject, nggak uh, apa-apa kalian pasti akan di ditaruh di college lainnya. dan itu bukan basis kalian keterima atau tidak uh, di University of Cambridge. Um, Felix, uh, how was your breakout room? Um, jadi sebelum merekapnya, aku mau tambahin satu poin yang tadi ketinggalan waktu presentasi. Jadi untuk pendaftaran S2 dan S3, kalian boleh daftar ke Cambridge dan Oxford dua-duanya. Jadi yang nggak boleh pilih dua-duanya itu hanya untuk tingkat S1. Nah, di breakout room aku tadi, um, I think ada dua poin yang menarik. Pertama itu sebelum, sebelum kita apply, uh, interaksi kita dengan calon supervisor itu sejauh apa sih sebaiknya? Jadi pertama, email mungkin perkenalan diri dulu lalu bilang saya interested untuk masuk ke research group Anda, apakah kalian sedang mencari PhD student baru, mungkin apakah ada sumber pendanaan yang eligible untuk saya secara topik riset dan nationality. Lalu mungkin kalau sudah ada balasan dan sudah lebih lanjut, mulai baru bisa mulai berdiskusi tentang research proposal yang akan disubmit di aplikasi tadi. Lalu berikutnya poin yang kedua adalah, nanti setelah sudah masuk PhD-nya, di mana kalau misalkan dana dari beasiswa itu nggak cukup untuk expenses riset kita sehari-hari. Nah, jadi misalkan kalau di kasus saya sendiri, um, saya fully funded dari Jardine Foundation, tapi untuk dana riset saya tetap bisa apply grant-grant kecil. Misalkan saya dapat uang riset tambahan dari Uni Eropa. Untungnya sebelum Brexit kemarin, jadi saya masih dapat dana tambahan. Lalu opsi lain bisa juga apply ke society yang berkaitan dengan um, topik riset misalkan saya bisa apply ke Cambridge Philosophical Society, ke Microscopical Society, atau ke Institute of Physics untuk dana-dana riset tambahan. Um, lalu yang terakhir yang saya lihat menarik adalah seperti apa sih interaksi antara PhD student, postdoc, di dalam research group. Nah ini tentu sangat berkaitan dengan um, gaya kepemimpinan supervisor masing-masing, dan juga apakah riset topik riset kamu itu seberapa dekat topik riset kamu dengan topik riset teman-teman kamu di grup yang sama. Kalau emang sangat closely berkaitan, maka kalian akan sangat mungkin bekerja sama atau berkolaborasi dalam membuat satu paper. Sedangkan kalau topik riset kalian mungkin, misalkan seperti saya di research, di research group saya, kita semua menggunakan teknik yang sama, tapi melihat material yang berbeda. Jadi umumnya kita nggak terlalu banyak kolaborasi antar student. Jadi misalkan hanya saya, satu postdoc dan supervisor saya misalkan. Ya itu sih poin-poinnya menarik dari breakout room s 3 hmm. Thank you, Felix. Um, kita sudah dekat dengan uh, ujung acara, tapi se mungkin sebelum kita tutup, kalau boleh, uh, aku launch satu poll lagi, uh, Kariska. Yes, makasih. Jadi, pertanyaannya, setelah acara ini, apa yang kamu rasakan? Seberapa paham kamu sekarang tentang proses dan persyaratan masuk ke Cambridge? Gak apa-apa, loh, kok misalnya masih belum paham. <laughs> mungkin 10 detik lagi. Ya. Hmm. Ya, makasih. Makasih banyak buat orang-orang yang udah ikut polling. Um, untuk penutupan, saya serahkan ke Presiden uh, PPI Cambridge, Bu Silahkan, Um, Thank you, Pena, dan teman-teman semuanya yang sudah hadir hari ini. Um, you've been great participants. Semoga apa yang sudah kita sharingkan hari ini bisa uh, bermanfaat untuk kalian yang mau uh, mendaftar ke Cambridge. Di sini, uh, mungkin saya hanya satu tahun, tapi teman-teman di sini banyak yang PhD. So, in the following years, we hope to see you all uh, untuk kalian yang akan ke sini. Uh, di polling tadi ada yang ada dua orang yang menyebutkan mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab mungkin bisa nanti uh, dikulik lagi um, di websitenya Ppi Cambridge websitenya nya uh, Cambridge University sendiri juga dan follow Instagram kita di ppi.cambridge uh, at ppi Cambridge kemudian. Um, kalau nanti misalkan masih ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat DM atau menghubungi uh, kita lewat kontak kita yang lain lewat email dan lain sebagainya. So, thank you so much for attending this live Q&A with us dan PPI Cambridge juga um, kalau kalian mau tahu lebih luas tentang um, apa pelajar di Inggris juga PPI Cambridge adalah cabang dari PPI UK jadi kalian bisa search juga website untuk akunnya. BPI UK gitu, nanti biasanya juga ada informasi-informasi um, uh, lain yang lebih umum tentang dukungan kepada mahasiswa-mahasiswa mahasiswa Indonesia di Inggris, begitu yeah. Thanks, Wiyung uh, mungkin kalau boleh kita mau sosok foto screenshot gitu, kan Cia. hashtag stay at home kalau misalnya kalian mau uh, dan nggak apa-apa, if you want to give consent, kita mau foto bareng Cia. Yeay, senang banget lihat muka-muka orang-orang pada lagi di rumah. <laughs> pin, ini kan ada tiga tab nanti di, di screenshot tiga-tiganya ya. Siap. Kariska siap punya screenshot. Asik. Ternyata udah uh, pada okay. siap semua ya. Pin, Pin, uh, boleh dibantu nggak screenshot? Oh, oke, okay, oke, okay. boleh, boleh, boleh. Pin, kabarin aja Ha Hanif, kamu bisa nge-screenshot nggak? Do you know how to screenshot? I can like paksa nggak? Uh, no. Oke, okay. <laughs> oke, okay, I'll do it. Um, oh, ntar gue ngecek orang-orang pada. It's okay if you don't want to. By the way, nggak apa-apa. <laughs> <I think laughs> Tapi, will, we'll take the picture? Uh, kayaknya gue dan Kariska bakal ngasih ininya. Okay. Tapi, gue kok prepare-nya harus lama ya orang-orang udah pada siap udah dipoto jadi kayak udah pada siap semua juga sih jadi udahlah <laughs> okay. langsung kayak wow <laughs> oke okay. um, udah siap kayak mungkin yang tab pertama dulu uh, satu dua oke okay. Oke, okay. satu lagi, yeah. Oke, okay. satu, dua, yay. Nah, nanti. Um Mungkin bisa di-post di IG dan teman-teman yang sudah join nanti bisa di-screen capture dari IG kita dan di-post di, di IG-nya masing-masing. Yes, dan jadi bisa kelihatan kita. produktif gitu kita. Yes. Biasanya weekend nonton soalnya, jadi ini weekend yang membahagiakan menurutku. <laughs> mm -hmm. Oke, okay. terima kasih banyak semuanya sudah hadir. Kita senang banget, kalian antusias. Um, ya, kalau misalnya ada pertanyaan lagi, Kabarin aja di IG, kita akan bisa bantu jawab. Oke, makasih banyak semuanya.